tuh gini loh, kalau misalnya dia mau keluar kemana gitu ngomong gitu loh, kayak aku kayak gini. 2 menit lagi bisa. Guys, 2 menit lagi mau imsak loh, guys. Makan, gue lagi tidur ya? Gue tidur tapi kalau dia mau ngambil gue bangun. Selamat sahur, assalamualaikum teman-teman semuanya. Sambil menunggu KKI di sahur bareng Ricis kali ini, kalian sudah melihat betapa ada barang-barang di depan saya ini sebagai giveaway 20 juta subscriber selama bulan Ramadan ini. Sebelum mereka datang, aku pengen ngasih soal THR. Tapi ingat kan syaratnya, bagi yang udah subscribe aja. Kalau belum subscribe, sorry Dori Strawberry ya, kalian gak boleh ikut nih, maaf-maaf nih. Bukan apa-apa, tapi kasihan yang udah subscribe tapi kagak menang. Jadi yang boleh ikut, yang udah subscribe, yang udah follow Mbak Fitri dan Mbak Yanti, come here. Ini kan udah 2 kali puasa sama saya mau kasih THR daily dulu. Mau THR online? Mau dong, saya juga mau ternyata. Itu Andre juga mau ternyata. Tapi Mbak harus bisa jawab pertanyaan aku. Yang gampang-gampang. Oke, benar ya, Mbak mau ya. Yang gampang adalah sebutkan berapa langkah kaki dari Cirebon ke Kebagusan. Langkah kaki dari Cirebon sampai ke Kebagusan. Ya paling 2 langkah dari Kebagusan naik mobil turun ke sini. Oh iya, iya juga ya. Ya udah. Ya udah, buat Mbak Fitri ada pertanyaan. Iya, yang gampang. Pertanyaannya adalah apa? Pertanyaan adalah menu apa? Mbak kok mohon maaf kan gampang. Oke, menu sahur hari ini apa? Kan Mbak baru turun kan? Baru ke dapur kan? Biasanya Mbak Ria kan sukanya telur rebus 3. Oh iya ya. Iya. Benar juga, yaudah deh. Ini terima kasih Mbak Ria. Ya, karena udah dapat THR online, buat kalian THR online-nya adalah dengerin soal di episode sebelum ini. Jadi kalian harus nonton lagi sebelum ini, inget soalnya apa? Jawab di kolom komentar bawah. Gampang kan? Ya udah kalau gitu kita langsung aja masak sahur, nunggu kakak KKI datang. Sembari kalian baca-baca di vlog sebelumnya, dengerin ini juga Tim Ricis, ini yang versi barunya loh. Enggak semua orang bisa punya limited edition. Cek Instagramnya Tim Ricis ID dan tonton setan tabla. KKI udah datang. Aura negatif ada kebaca. Bye. Hari ini KKI akan ada di segmen romantis Ramadan bareng Tim Ricis. Ini maaf ganti segmen namanya lagi. Ini kan kita banyak channel kan. Jadi kan kalau channel ini segmennya romantis, kalau enggak channelnya Sabar Cis sahur bareng Ricis. Oh, okay. Kamu bisa masakin kita semua? Aku bisa tapi kalau Jawa-Jawa, Jawa Timur, masakan Jawa Timur. KKI, pokoknya tuh kita mau makanan sahur yang nggak bikin ngantuk. Tapi challenge-nya adalah, silahkan obrak-abrik semua yang ada di sini. Kita sengaja nggak mau kasih tahu ada apapun. Kamu harus bongkar-bongkar dan masak. Nggak apa-apa, Kak. Silahkan, itu challenge-nya justru. Oh, serius nih? Iya, itu challenge-nya. Siap-siap. Masalahnya kalau obrak-obrak rumah Kak Ricis kan aku kan ya malu-malu. Oh, gitu. Jangan jadikan masalah. Oh, fotoleh. Jangan malu-malu daripada kamu yang diobrak-abrik. Ya udah, karena di bulan puasa harus banyak bersabar. Buat teman-teman semua aku ingetin, karena ini bulan puasa nanti juga selama jalan puasa, semoga teman-teman bisa mengelola sabar dengan baik, emosi dengan baik, karena batal itu bukan hanya dengan dari makan dan minum. Bangun. Kira-kira kayaknya kamu menemukan apa aja di dapur kita? Silahkan. Boleh, pasti kaget. Enggak ada apa-apa. Wow! Wow! Ada apa nih? Ada kolak pisang. Hey, jangan dimakan. Banyak es krim cincau. Cuekin aja. Hey, awas pada iba. Dosa namanya. Langsung kalian lihat video klipnya. Ayo kayak udah mau imsak kayak buruan. Iya, aku mau apa aja ini buat sahur? Gak ada. Gak apa-apa, yang penting buat sahur. Silakan Kelly, kita makan. Gak apa-apa. Tapi gak cuma di sini, di sini juga ada kan? Iya, nanti kayak gini. Ada, ada, ada. Silakan ya Kelly, dalam waktu 10 menit. Ayo, kalau pakai timer, 10 menit. Ayo buruan. Ini udah imsak, kita gak punya makanan apa-apa loh. Eh, liatin deh mejanya masih sepi. Ya udah. Pakai makan instan doang udah kayaknya. Tim Ricis bantuin dong, bantuin.
Okay. Jadi di sini kita akan dimasakin sahur sama KKI. Boleh. Sahurnya adalah telur dadar. Oh, ada kolak pisang. Hey, jangan disantan. Silakan, ayo ada masak. Biarkan KKI berkreasi. Ya. K, buruan K. Saya aku boleh wadah ini. Boleh. Mangkok itu. Ya, wes, K. Kalian komen di bawah. Oke. Siji loro telu pintu waru. Kita lihat keahlian KKI dalam memasak, silakan. Ini lombok wis di. Iya, udah. Eh, sumpah, tenang atau udah diumbah? Iya, udah. Kalau mau dorong di sini loh. Cucinya. KKI akan masak apa nih hari ini untuk sahur tim Reches? Dan yo wis telur ceplok mana lah kok endene. Dia cara motongnya udah lihai banget, cuy. Emang Rio selingkuh ya? Jujur kan Brambos harus jujur. Rio itu aku enggak tahu dia selingkuh apa enggak, tapi berapa kali dia dipergokin tapi tetap aja kayak gitu. Aku itu lihat aku gini loh, kalau misalnya dia mau keluar kemana gitu ngomong gitu kayak aku kayak gini. Ya, aku keluar ke Kak Ricis gitu. Oh, tapi dia enggak mau toh. Jadi tanganmu kepotong loh. Jarinya kepotong. Ngegas loh dia loh. Jadi Rio emang bener selingkuh? Enggak, yuk gak selingkuh sih kak. Cuma salah paham aja. Tapi kan bulan puasa kan setan ini dikurung. Yeah. Ada kemungkinan gak Rio ikut dikurung? Semoga dia juga dikurung. Keke rencananya mau masak apa Ke? Untuk ceplok. Telur ceplok ala Keke. Kita masih menunggu hasil masakan dari KKI, dia akan bikin telur dadar untuk sahur tim Ricis. KKI, emang kalau biasanya di bulan Ramadan kalau sahur makanan yang sering dibikin apa? Aku sayur sop setelah subuh-subuh. Hah? Sayur sop di subuh hari? Di sahur hari. Sahur makannya sayur sop. Iya. Segitu rajinnya. Sahur-sahur rumah. Maaf Mas, Ella kejepit. Lu buka pintu, ada Ella di belakang pintu. Jangan banget. Biar adem, biar spesial enggak. Tapi kalau kalian menu sahurnya biasanya apa? Kalau Ricis dulu waktu masih serumah sama orang tua, kadang dimasakin sop. Jadi ibu tuh masaknya dari jam 12 malam. Iya. Aku ayam goreng. Oh, kalau mamaku rajinnya biasanya dia ayam goreng sama sayur timun. Karena biar enggak gampang haus. Kalau ibu itu kenapa sop? Karena daging terus proteinnya tinggi. Jadi biar katanya tuh tahan energi. Emosi. Tahan energi. Jadi ibu tuh masak dari jam 12 malam gitu, tapi semenjak pindah rumah, semenjak udah gak sama orang tua, sahurnya ala kadarnya. Kalau di rumah aku, hari pertama rawon, hari kedua soto. Pas mendekati hari-hari yang udah mau hari kemenangan, mie instan. Yang tadinya dia masak atau yang terus tiba-tiba udah mie instan aja. Ada yang sama gak? So, coba kalian komen di hari pertama kan sahurnya apa, hari kedua sahurnya apa, dan seterusnya. Tapi kalau puasa terakhir, biasanya makannya enak kan enggak apa-apa. Udah kembali ke opo. Tapi yang bikin sedih nih, sholat tarawih. Hari pertama rame, kedua rame, tengah mulai turun-turun-turun mulai ke depan. Heeh, itu sedih, masjid makin sepi kalau udah hari. Makin maju tahu, Mas. Iya, makin maju. Jemaahnya. Sangat disedihin. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton vlog ini, ayo kita tarawih dari hari pertama sampai hari terakhir. Jangan bolong-bolong, terutama untuk laki-laki. Kalau perempuan kan pasti ada haid gitu-gitu. Maaf ini siapa? Tapi ini sambil nunggu KKI masak, aku juga mau pesan-pesan buat teman-teman di bulan puasa ini. Buat teman-teman yang masih membenci, ayo saling maaf-maafan. Karena bisa jadi orang yang kita benci itu adalah orang yang bisa menolong kita di kemudian hari ketika kita tertimpa masalah. Jadi hati-hati dalam membenci, jangan sampai kita nyerang di sosmed, jangan sampai membongkar aibnya, jangan sampai menebar kebencian, jangan sampai mengeluarkan hal-hal buruk untuk orang lain. Karena yang tadi aku bilang, siapa tahu dia bisa menjadi orang yang bisa menolong kita di kemudian hari. Jadi harus saling maaf, memaafkan, bersihkan hati, sucikan diri, menyambut bulan Ramadan. Ada kolak pisang. Hey! Jangan lupa beli CD kita di KFC. Betul. Sekarang buruan beli CD TV. Ada kolak pisang. Hey! Gue kaget. Semoga enggak ada orang
nyesel sahur ke rumah Ricis ya. Kalian harusnya udah makan sahur ini jam segini. Hey, nanti kalau kita pas lagi ya. Gue lagi ngebayangin nih, kita lagi di atas panggung. Ada kolak pisang. Nanti kalau kita manggung nyanyi lagu kolak pisang, kalian ikutin hey-nya ya. Itu gak sabar banget. Ada kolak pisang. Hey! Aku dari tadi itu ya, masa itu masalahnya dikagetin terus. Wali itu gelotan, nyentik wali itu kurang roto. Sabar kayak belum puasa kayak. Artinya dia masak telur pakai keroto. Nah, oke guys, ini dia udah selesai nih. Telur ceplok ala Mbak Kiki. Eh, 2 menit lagi, 2 menit lagi bisa. Ayo, 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 cepet. Guys, 2 menit lagi mau imsak loh, guys. Makan. Makan bukannya update. Tapi kalau aku dicampur sama isi lemon supaya puasa aku lancar sehari. Benar-benar biar saya minta isi lemonnya ya. Pepir ya, bakar sendok bambu, sendok lemon. Isi lemon, isi lemon. Saking laparnya sahur kelamaan. Ayo makan sahur. Ayo guys. Nih bagi. Ini kayak ayo, di sini. Ayo guys. Aku mau kecap manis dong, ada nggak di sini? Ini kecap dicampur begini. Ya nasinya kemana ya guys? Aku nggak banyak, aku makan aja, aku dikit aja nih. Ya udah sini minta. Eh kalau aku sahur nggak boleh kebanyakan makan nasi. Nasinya diumpetin sama siapa? Jangan banget deh. Lu yang umpetin nasi ya. Siapa yang umpetin nasi? Temennya setan dia tumpah. Ayo doa dulu, doa oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syawalin ada ifat bisari Ramadan hadis lillahi ta'ala. Satu menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ayo biar makan dir. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, eh. Kasihan yang masak nggak ada makan. Kita mau nyobain hasil karya Keke. How? Gimana? Deg-degan guys. Pori-pori muka aku langsung kebuka guys. Nah itu ngapain nggak makan? Dari makan, dari jangan ke arah kiri, dari. Tadi aku diem udah makan duluan, udah sahur duluan. Alhamdulillah, hari ini konten kita selesai, vlog sahur. Di segmen Sabar Cheese, semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari video ini walaupun gak ada. Ada dong. Udah ya. Ya, semoga kalian semua juga mendapatkan pahala dari segala ataupun kebaikan yang kalian lakukan. Amin. Amin ya Allah. Puasa diterima oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lancar sampai menuju hari kemenangan. Dan semuanya terima kasih banyak. Selamat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya, Kay. Makasih ya, Kay. Subscribe. Subscribe, like and comment. Ya, udah imsak. Ya, aku belum makan lagi. Assalamualaikum.